Selamat pagi, siang, malam.大助ボタックチャンネル。ハローガイス。Aku lagi ada di bandara karena hatta karena aku mudik ke Japan dan shooting YouTube. Bandarnya sepi banget gara-gara corona. Ah, jadi konten kali ini aku perang ke Japan. Let's coba. Sepi. Masih jam 5 pagi, jadi sepi ya. Gak ada orang sama sekali. Ah, takut hantu. Ah, semoga tidak muncul hantu. Aku naik pesawat ANA. Masih ada waktu. Ah, lama sekali. Oke, aku naik pesawat. Sebentar lagi ke Jepang. Mantap. Lagi sampai di Narita. Oke, udah sampai di Narita. Dari sekarang harus cek corona. Akhirnya selesai cek corona. Lama sekali, kira-kira 1 jam. Sekarang aku ke hotel. Nanti aku harus menginap hotel 2 minggu. Sini kantor tiga. Tempatnya Odaiba. Aku hari suka Odaiba. Oke. Udah sampai di hotel. Oh. Bagus. Bagus sekali. Ada dapur juga. Microwave juga ada. Ada kulkas juga ada. Kulkas. Juga ada. Kasur juga semi double. Ada meja juga. TV-nya kecil. Apa boleh buat. Hotel ini ada di Shinjuku. Dekat dari kantor Yoshimoto saya. Jadi tenangnya. Korega? Kamar mandi. Unyu sekali. Unyu sekali ya kamar mandinya. Sini. Sini toilet. Ada washlet juga. Ya, bisa jadi bersih ya. Oke. Jadi dari hari ini aku tinggal di sini 2 minggu. Semangat. Istirahat. Santuy. Aku santuy di sini. Mantuy. Halo guys. Kegiatan karantina kedua hari. Sekarang jam setengah 8 malam. Waktu kosong sama sekali. Karena sekarang nggak boleh keluar. Tadi siang banyak dikirim bahan makanan dari ibu aku. Jadi dari sekarang aku masak. Let's coba. Lihat guys. Bahan makanannya banyak. Minuman juga. Semua dikirim dari ibu aku. Terima kasih ya. Sini juga banyak. Terima kasih ibu aku. Oke, jadi sekarang aku buat nabe ya. Yush. Semangat. Oke, mulai masak nabe. Yush. Cara masaknya gampang ya. Potong-potong sayur. Terus masukin sayur ke nabe aja. Yush. Oke.
Oke. Selanjutnya bikin kuah ya. Mau kuah juga seperti ini. Portion masnya aja. Mungkin cara bikinnya sedikit salah, tapi akhirnya enak. Jadi mau caranya apa saja boleh. Oke, ini rapi. Oke, kita tunggu ya. Oke, udah. Maaf ya, aku makan di dapur aja. Nabe ini kasar sekali cara masaknya. Tapi apa boleh buat? Coboknya gini ya kalau masak. Terus kuah juga. Oke. Lihat. Bisa lihat kah? Oi, utsure. Kurihata ni aenak ka? Oke, itadakimasu. Atsu! Atsu! Enak sekali. Ya, makanan sehat ya, namanya. Sayurnya banyak. Makan dengan nasinya cocok sekali. Enak. Mau susu juga. Enak sekali. Hari ini kedua hari ya. Jadi sisanya masih 12 hari. Aku harus tetap sendiri. Tapi bisa sabar. Karena seru ya. Sedalam tidak tinggal di Jepang. Rasanya enak sekali. Oke teman-teman. Habis makan aku istirahat ya. Halo guys, kegiatan karantina hari ke-7 masih lama ya. Tambah stres karena waktu kosong sama sekali. Jadi aku setiap hari baju pakai mesin cuci, bersih-bersih, pakai vacuum cleaner. Terus sekarang aku buat motsunabe, makanan malam. Lihat guys, ini namanya motsunabe. Mau apa saja boleh, masking ku nabe. Sayur juga boleh, daging juga boleh, apa saja boleh. Ini kuahnya kuah kimchi. Pasti enak. Itadakimasu. Bismillah, Iroman, Irohin. Ini bahannya kol, jamur, toge, dan apa ya? Nira dan motsu. Motsu itu hormon. Itadakimasu. Rasanya kimchi, kuahnya kuat, rasanya gurih dan asin juga. Mantap. Kehidupan ini paling serunya membuat makanan dan makan. Jadi sekarang aku bahagia ya. Masih surga. Kegiatan karantinanya masih ada sisa 8 hari. Tapi aku semangat ya. Dan aku lagi syuting pake DJI Pocket 2. Kamera ini bagus sekali. Wild ya. Nanti aku bikin video review DJI Pocket 2. Jadi tunggu ya. Aku makan ya. Halo guys, sementara ini jam 5 pagi, kegiatan karantina hari ke-9. Aku coba membuat kari pakai daging ayam. Semangat. Tidak ada minyak, jadi kari yang tidak pakai minyak. Tadi bisa ya? Yush. Makin ke daging ayam. Wangi. Banyak pakai sayur dan dagingnya ayam. Jadi kari yang healthy banget. Pasti wanitanya suka ya. Ayam. Kali ini aku pakai Jawa kari merek Japan. Hola. Bisa lihat ini ya. Masking ke sini. Hai, semua pakai ya. Oke. Sedikit masking air. Maaf ya, cara masaknya kasar kan? Tapi benar, rasanya enak. Genki juga suka kari aku. Toro juga suka kari aku. Karena enak. Alasannya itu aja. Orang pakai susu, rasanya jadi mild. Jadi ayo coba ya.
Oke, udah selesai. Ah, wangi sekali. Apalagi kari daisuke botak itu toro-toro ya. Hora. Hora, toro-toro. Nee. Masu. Ah, wangi sekali. Mantap. Nah, udah. Kari daisuke botak toro-toro. Oh, oke, itadakimasu. Enak banget. Sebenarnya aku sedikit khawatir karena pakai daging ayam, kemungkinan kurang juicy, tapi gurih ya. Enak sekali. Masih sisanya 5 hari. Lama ya, tapi aku tetap semangat. Jadi dukung aku ya. Selamat pagi guys. Akhirnya selesai kegiatan karantina. Terima kasih ya. Dari sekarang aku pulang kampung. Dari hari ini aku bebas. Masih gelap ya. Hora, lihat. Hora, masih gelap. Aku lagi ada di Shinjuku. Masih gelap. Suhunya enak, udaranya enak, mantap. Orang-orangnya masih tidur ya, masih jam 6 pagi. Mantap, oke, aku mudik ya. Dadah. Akhirnya sampai di kampung saya. Capek sekali, lama banget. Ibu aku jemput aku sampai sini. Ada papa juga. Mantap. Aku naik mobil. Aku lagi ke rumah. Capek banget. Kampung saya. Sepi banget. Kampung banget. Terima kasih. Terima kasih ya ibu aku. Oke, teman-teman, konten kali ini selesai. Kalau video ini bagus, like dan subscribe. Dan aku punya Instagram dan TikTok juga. Ayo follow ya. Dadah. Capek.